Ya,
Ikan sudah matang, kita buat sausnya dulu, ya. Nah, sausnya seperti ini, ya. Bawang putih, bawang garam, ya. Bawang itu, bawang putih dan margarin, margarin dulu, ya. 2 sendok, bawang bombay. Bahannya kita pakai yang mudah-mudah. Ini keju, ya. Kejunya keju yang cheddar, ya, yang lembek, ya. Oke. Nah, sayurannya harus dibikin lembek ya, Bu, karena ikannya garing. Jadi kita bikin sayurannya lembek, ya. Seperti itu. Oke, bawang putih biar ada rasa, ya. Kita lamain dulu, ya. Ibu saya masak, ada yang pernah saya dibuat nggak, Bu? Belum, belum pernah ya. Nah, jadi saya masak yang belum ibu jual, ya. Eh, bisa bawang bombay. Bawang putih dan bawang bombay itu harus sama ya. Bawang bombay itu harus sama, ya. Nah, ini paprika, ya. Nah, tomat, ya. Ini udah bisa, sudah bisa dia. Ya, nah ini dibikin setengah matang, ya. Sudah selesai semuanya. Nah, ini udah cukup, kasih garam dan lada sedikit saja. Ya. Jangan banyak-banyak dia ya, sedikit saja. Karena ini hanya untuk matangkan. Ini, sedikit aja. Ya, gitu, ya. Hanya untuk mematangkan saja ya. Ya, selesai. Terus, ya. Ah, bisa, ya. Ya, sudah. Nah, ini kita matikan. Nah, ini ikan. Selada. Ada air ya. Ibu, ikannya ditaruh ya, diletakkan di atas oseng-osengnya tadi, ya, ditata rapi ya, Bu ya.
oseng-oseng loh bahasa Betawi yang jelas. Saya kasih dia kata-kata yang di goreng, di goreng. Kalau orang bilang di goreng. Ditumis, ditumis. Ya. Biar manis bu, ditambahin lagi di atasnya. Tuh, jadi kelihatan bukan hanya di bawah, bagian atas juga kelihatan manis bu. Nah, ya itu namanya topping benar bu, topping. Kalau di saya bunda, masih topping. Keju, keju, tuh, keju. Jadi keju ini sudah dipotong besar-besar ya. Kalau ibu mau lebih bagus lagi, dibikin cair juga boleh cep ya? Jangan? Oh jangan katanya. Tuh, jadi cakep kan bu ada keju ini kan? Cuma bagusnya cep ya. Kasih mayones, oh karena udah dipakai mayones, betul. Oh. Cakep betul. Oh. Apa lagi? Garnis. Buat garnisnya tuh bu. Di bawahnya biar kelihatan manis ya. Oh, di pojok-pojok. Biar kelihatan apa pojok? Manis. Makasih. Biar kelihatan indah dari pandang. Makasih. Tapi jangan menutup piringnya ya bu ya. Coraknya. Coraknya. Ya. Hmm. Oh, bagus banget nih. Ini Cep Ajis contohin cara pembuatan garnisnya untuk ibu-ibu yang ikut lomba juga bu, jadi bisa mencontohkan ya. Ya, selesai ya. Selesai sudah. Oh, Coba cobain nanti setelah dia memasaknya ibu-ibu. Ya, kita taruh sini.